teman-teman semuanya, selamat datang di Jagum Channel in the house. Yo. Capek deh. Capek, capek, capek. Capek kenapa, Bang? Lihat aja, guys. Musuhnya kita bikin capek, sedap. Gaya gue banyak bener. Susah ini ternyata ini. Bang! Nah ini baru enak nih. Bot nih kayaknya. Bot nih mah. Masuk zone, guys. Mantap. Yang itu tuh nomor 3 tak. Kenapa nomor 3? I'm recalling a teammate. DP enak juga sih sebenarnya. Thanks. Ya. Bang jago sih lo, Bang gendong Bang ya. Ntar digendong, siap. Yalah, jangan pakai DP. Gue kurang oke dari dekat. Dan mana itu?
Nice. Dalam mana kita tengok. Mark the location. A few moments later. Marked a location. Artitulah. Watch out. Kan suara tembak ya? Bang. Bye bye. Bentar ada orang nembak, kocok. Anjing. Gak jelas semua ini. Marked a location. Sabar ya. Yang lagi musuhnya baru kill 9 nih guys. Tapi kayak MCT agak susah sih emang. Masa latih lagi. Tapi nge biar lebih manis. Deket Groza sih kuat kita. Untuk Vesalm 3 nih. Oh bisa dibeli dulu ya. Beli Vesalm 3 sama magazine Groza guys ya. Vesor kali ya. Dan moncongnya 16. Yang nge-kill nih boys. Gibi tinggi lah kan. Gibi temukan aku cok. Iya dia gede tinggal lah. Musuhnya juga. Gak di sini musuh. Bye bye. Orang di mana ini malah tuh. Watch out. Yeah. Watch out. Di rumahku tadi. Habis bensin. Belum dan sih. Help. Selesai gua mana? Anjing den. Dia nol tuh. Ngelek lah sampean. Ngelek woy, ngelek woy. Ah sama. Gimana apaan ya? Semuanya ngelek. Pulang banget, auto pulang. Iya. Dengan M4 lawan M14 dua orang di sana pasti dari tim Gitron Esports dari atas atap dan juga tim yang menang melawan tim Onyx Esports di sana mereka spray manja dari seorang
si Rokani masih lihat dipandang sini. Ah, kena kok di kokon di belakang ternyata dia, guys. Oke. Di bokong. Alhamdulillah. Nyaman lah, Be. Alhamdulillah ya lah. Iya. Yeah. Udah ya kalau lobby kita. Surprise. That was easy. Apa nih gue? Banget ya. Kayaknya gue udah gak boleh pakai M16 lagi. Nope. Banget gue. Super kaku, super kaku. Ada orang di atas. Gak ada tembak gue. Baru gue bilang. Nah lo, kena tuh. Udah makan gue. Surprise. Bye, have a beautiful time. Ketenangan adalah kunci. Tapi bisa gue pake M16, nyerah guys ya. Terakhir kalinya kayaknya gue pake M16. Bisa sih gue napping gak boleh pake jempol sih. Harus pake dari ini. Tiga. Entah, gak usah pake M16 besok-besok. Pusing deh. Boleh sih pake M16, tapi harus dilatih lagi. Boleh aja jempol.
Emang event masih zona, kayaknya udah enggak. Kalau zonanya di event mati gue nih. Belum tentu sih. Ada peluang itu tapi. Zonanya di event depan. Capek gue pakai M16, udah nyerah. Hapus M16 dari kamus lah, capek gue. Tapi sakit juga tadi gue keretek ya. Gue jadi pengen lagi, cuy. Aduh. Semoga tetap terhibur lah ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.